Halo semua, ketemu lagi di sesi pembelajaran Visual Programming. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang operator precedence. Hanya ada satu pertanyaan yang akan kita coba jawab di sesi kali ini. Apa sih operator precedence itu? Mari kita bahas. Untuk menjawab pertanyaan sematawayang kita tadi, kita akan menggunakan case study yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Di sini ada sebuah toko buku yang melakukan clearance sale atau memberikan diskon gede-gedean cuci gudang gitu ya. Nah, diskon yang mereka akan berikan adalah 50%. Ini cukup besar ya, besar sekali bahkan. Nah, untuk bisa diberikan diskon 50% ini, ada dua syarat yang harus dipenuhi. Jadi, kedua syarat ini harus dipenuhi. Syarat yang pertama adalah transaksi minimal bernilai 200 dolar. Jadi, kalau kurang dari 200, tidak bisa dapat diskon. Yang kedua adalah minimal ada dua buah buku yang dibeli. Jadi kalau cuma beli satu, nggak bisa dapat diskon sekalipun nilai transaksinya melebihi atau memenuhi syarat. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada salah satu solusi yang diusulkan. Di sini pada solusi ya, digabungkan antara dua buah operasi relational dan sebuah operasi logical, di mana kita terlebih dahulu mengecek apakah nilai transaksi sudah memenuhi syarat, yaitu minimal 200 dolar. Kemudian kita juga akan mengecek apakah jumlah buku sudah memenuhi syarat, yaitu minimal dua buah buku. Jika keduanya memenuhi syarat, maka baru diperbolehkan mendapat potongan harga atau mendapatkan diskon 50%. Bila diperhatikan pada solusi, di sana ada tiga buah operasi. Operasi yang pertama adalah operasi relational, operasi kedua adalah operasi logical, dan operasi yang ketiga adalah operasi relational. Operasi yang pertama membandingkan antara jumlah atau nilai transaksi yang dilakukan dengan nilai minimum transaksi. Yang kedua, untuk operasi yang kedua, membandingkan jumlah minimum atau nilai minimum transaksi dengan jumlah buku yang ada dalam transaksi. Dan untuk operasi yang ketiga, membandingkan antara jumlah buku yang ada pada transaksi dengan jumlah buku minimum yang diminta atau yang dipersyaratkan untuk bisa mendapatkan potongan harga. Pertanyaannya adalah, yang mana yang duluan dieksekusi? Atau mana yang duluan dievaluasi? Apakah operator yang pertama atau operasi pertama? Apakah operator kedua atau operasi kedua? Atau justru malah yang ketiga? Ini pertanyaannya. Kalau sudah begini, kita memerlukan suatu rules atau aturan yang menentukan operasi mana yang lebih prioritas dibanding operasi lainnya, atau operator mana yang lebih prioritas dibanding operator lainnya. Disinilah operator precedence berada. Operator precedence pada dasarnya merupakan suatu tata aturan yang menentukan operasi mana atau operator mana yang akan diprioritaskan dibandingkan dengan operator atau operasi lainnya. Perlu diingat bahwa operator precedence ini berbeda-beda antara language yang satu dengan language yang lain. Oleh sebab itu, silakan membaca dokumentasi dari language yang digunakan. Berikut disajikan daftar operator precedence yang digunakan di Flogoritem. Jadi di sini pakai leveling ya, jadi level yang lebih besar itu akan diprioritaskan lebih dahulu ketimbang yang prioritasnya lebih rendah atau levelnya lebih kecil. Sebagai contoh, operator unary, misalnya negasi, itu akan mendahului atau akan diprioritaskan dibandingkan dengan operator misalnya multiplication, perkalian misalnya. Berdasarkan operator precedence tadi, maka yang kita dahulukan di sini adalah operasi-operasi relational, baru menyusul nanti operasi logical. Artinya, operasi pertama dan ketiga akan mendahului operasi kedua. Jadi operasi kedua ini paling belakang. Kira-kira seperti itu. Dengan demikian, operasi pertama akan menghasilkan sebuah nilai, operasi ketiga akan menghasilkan sebuah nilai juga, lalu hasil dari kedua operasi tersebut akan dioperasikan kembali pada operasi kedua. Kira-kira intinya gitu. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana bila dalam sebuah instruksi terdapat beberapa operasi
namun menggunakan operator pada level yang sama. Misalnya di sini R sama dengan X tambah Y min Z. Ya, tentu saja tambah dan kurang itu berada pada level yang sama. Lantas, mana yang duluan? Mana yang diprioritaskan? Jawabannya adalah operasi akan dilakukan dari kiri ke kanan. Jadi, operasi yang lebih kiri akan prioritas dibandingkan dengan operasi yang lebih kanan. Kira-kira seperti itu. Bila kita punya prioritas yang berbeda, tidak sama dengan precedence, kita bisa mengoverride precedence dengan menggunakan tanda kurung atau parentesis. Sebagai contoh, di sini R sama dengan X tambah dalam kurung Y min Z. Artinya, Y min Z akan lebih prioritas dibandingkan dengan operasi penjumlahan yang ada di sebelah kirinya. Baik, dari sesi kali ini, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan? Setidaknya ada dua hal. Yang pertama, operator precedence menentukan operator yang mana yang lebih prioritas dibanding operator lainnya. Yang kedua, ingat bahwa operator precedence berbeda-beda dari suatu bahasa pemrograman ke bahasa pemrograman yang lain. Demikian untuk sesi kali ini, semoga mencerahkan dan sampai ketemu lagi di sesi pembelajaran lainnya. Thank you, ciao!